Pernyataan berbeda dikeluarkan keluarga korban Aisyah Sinta Hasibuan. Keluarga menyebut pihak bandara tidak menanggapi serius laporan pengaduan keluarga untuk melakukan pengecekan dan pencarian korban Aisyah. Permintaan untuk melakukan pengecekan rekaman CCTV juga tidak dipenuhi. Kakak kandung korban, Raja Hasibuan pun berencana menuntut pihak Bandara Kuala Namu ke Polda Sumatera Utara. Adik saya itu pas saat dievakuasi, saya tahu dia di bawah lift. Jadi karena lift ini kan ada penyangga, di situ dia tergeletak. Nah, itu yang saya sayangkan, kenapa pada saat diminta memutarkan CCTV, kenapa tidak dilakukan? Jalur hukum. Ini kan bandara internasional ya. Bandara internasional seharusnya safety-nya itu lebih perfect lagi, ya kan? Walaupun memang nggak ada pengumuman, paling tidak di dalam itu adalah operator sebagai guide-nya kan gitu. Berarti saya berharap kepada Bapak Onon Paris untuk berkenan mendampingi kami sebagai kuasa hukum.